Selamat datang ke pesawat Ramadan Air menuju ke Aidilfitri. Sesuai dengan peraturan Al-Quran, kami ingin menyampaikan informasi penting untuk semua penumpang. Kita akan terbang dalam jangka masa 30 hari di atas permukaan dahaga dan kelaparan. Sila pakai tali pinggang puasa, tegakkan sandaran solat, tutupkan meja dosa di depan anda dan buka penutup tingkap dengan amal dan takwa. Pesawat ini mempunyai 3 pintu kecemasan. Pintu pahala ada di depan anda, pintu keampunan ada di tengah dan pintu kebajikan ada di belakang anda. Di atas sebab-sebab keselamatan, diharap anda tidak mengaktifkan segala jenis hubungan propaganda dan segala rasa iri hati di dalamnya. Penerbangan ini dilarang asap perselisihan. Selamat menikmati penerbangan anda. Kami mengucapkan mohon maaf zahir dan batin. Mereka yang beriman disuruhkan kita berpuasa. Kutiba alladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan ke atas mereka sebelum kamu. Tapi yang ditekankan dalam ayat Al-Baqarah 183 ialah kutiba alaikumus syiyam. Kutiba artinya difardukan, diwajibkan. Alaikumus syiyam diwajibkan ke atas musyiyam. Syiyam itu terjemahannya puasa. Puasa dalam bahasa Arab di sudut istilah bermaksud menahan. Menahan, puasa itu menahan. Di sudut syariat ia bermaksud, al-siyam bermaksud menahan nafsu dari segala yang membatalkan puasa di siang hari, bermula daripada terbit fajar shadiq sehingga terbenam matahari. Itu siyam. Maksud asalnya ialah menahan. Dalam konteks syariat, ia bermaksud menahan nafsu daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Apa dia perkara yang boleh membatalkan puasa? Kita bincangkan kemudian. Tapi kita bicarakan definisinya terlebih dahulu. Siam ialah menahan nafsu daripada segala yang boleh membatalkan puasa di siang hari. Sebab puasa yang sebenarnya berlaku di siang hari, iaitu daripada terbit fajar solid, iaitu pada waktu subuh sehingga terbenam matahari dengan masuknya waktu maghrib. Ia bersambung-sambung selama sebulan. Secara umumnya, tuan-tuan dan puan-puan, puasa ini ada beberapa kategorinya. Puasa dalam Islam ada beberapa bahagiannya. Ini perbincangan secara umum terlebih dahulu. Iaitu pertamanya puasa fardu. Puasa fardu seperti puasa Ramadan, termasuk juga puasa nazar, itu juga puasa fardu. Termasuk juga puasa kifarat, kifarat sumpah sebagai contoh. Itu jika berkaitan dengan puasa, kita pilih puasa, maka wajib kita berpuasa. Maka itu di bawah kategori puasa fardu. Kategori yang kedua ialah puasa sunat. Puasa sunat teramat banyak sekali. Contoh, setiap bulan kita berpuasa bidah ataupun berpuasa di pertengahan bulan-bulan Islam, 13, 14, 15 hari bulan yang berkaitan dengan bulan-bulan hijrah. Ataupun kita berpuasa setiap Isnin dan Khamis. Di samping itu ada puasa sunat yang dikatakan sebagai 10 Muharram, puasa Ashura, ditambah pula dengan Tasmu'ah, iaitu 9 Muharram. Ada puasa yang berkaitan dengan Dzulhijjah, begitulah seterusnya. Ada banyak puasa sunat, hukumnya sunat, dilakukan amat baik sekali, mendatangkan pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Maka yang kita nak fokus, puasa fardu yang bernama Ramadan. Puasa Ramadan bermula pada tahun kedua selepas hijrah Nabi. Ketika umat Islam berada di Mekah selama 13 tahun, Ramadan belum difardukan. Ramadan selama sebulan hanya difardukan bermula tahun kedua selepas hijrah. Ia berdasarkan Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi. Ayat yang memfardukan puasa Ramadan ayat apa? Soalan cepu mas. Ayat Al-Quran yang memfardukan puasa Ramadan, apa ayatnya? Ayatnya ialah ayat 183 surah Al-Baqarah. Hanya itu. Itulah ayat yang Allah turunkan
yang membawa mesej bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa khusus di musim Ramadan setahun sekali. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, dahulu sebelum Ramadan, puasa Ashura diwajibkan, kata Aisyah. Puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Sebelum Ramadan datang, puasa wajib, puasa 10 Muharram, puasa Ashura. Itu mereka tak buat perubahan Ashura, mereka puasa Ashura. Dan setelah turunnya perintah berpuasa di bulan Ramadan, maka sesiapa yang ingin melaksanakan puasa Ashura, dia boleh berpuasa. Siapa yang ingin berbuka, berbukalah. Maka akhirnya bila Ramadan datang, puasa Ashura daripada wajib jatuh sunnah. Itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Aisyah. Itu sejarah berpuasa. Sebelum Ramadan diwajibkan, diwajibkan puasa Ashura pada tanggal 10 Muharram. Bila Ramadan datang, puasa Ashura jatuh sunnah. Dan puasa Ramadan mula difardukan pada tahun kedua selepas hijrah. Clear? InsyaAllah. Baik, kita naiki pesawat Ramadan. Kita menaiki pesawat Ramadan. Naiklah. Bermula satu Ramadan, musafir dalam pesawat Ramadan memakan masa sebulan non-stop. Pesawat Ramadan kita ini akan menerbangkan kita selama sebulan non-stop. Dia nak pergi ke mana? Nak pergi ke satu destinasi. Destinasinya merupakan sebuah pulau. Ini bahasa simbolik. Pesawat Ramadan penerbangannya sebulan menuju sebuah destinasi, iaitu sebuah pulau. Itu pulau takwa. Itu bahasa simbolik. Sebab itu bila kita sebutkan 183 Al-Baqarah, jangan lupa di hujungnya menceritakan tentang destinasi itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang ada iman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka sebelummu. Orang Yahudi sudah berpuasa. Kesannya nampak sampai sekarang. Contoh, puasa Yahudi sekarang ada puasa dikenali sebagai puasa Yom Kippur, masih berpuasa. Orang Kristian pun berpuasa. Contoh Roman Katolik, sampai sekarang masih berpuasa. Contoh, puasa Lent, L-E-N-T, puasa Roman Katolik. Sambungan daripada amalan dahulu. Tapi puasa kita terbaik. Puasa sebulan, malam boleh buka, siang saja berpuasa, bukan bersambung siang malam. Bukan seperti setengah orang, puasa dia ialah tak makan daging saja. Tak makan daging saja, kita cuma minum air dan makan sayur. Kita tak menjamah daging. Sebab kita berpuasa, kita punya puasa lain. Beza dengan semuanya lain. You kata you puasa, okey. Tapi puasa kami berbeza. Dan ia datang daripada Allah, mestinya terbaik. Bukan ciptaan, bukan ciptaan kami. Puasa kami, ciptaan kami. Pakar-pakar sains kami menyelidik dan mengatakan inilah puasa kita. Tidak. Dia bukan sebab sains, dia sebab Allah. Maka oleh sebab ia daripada Allah, Allah tentukan destinasinya, iaitu la'allakum tattaqun. Dengan puasa ini kamu akan jadi mulia tahu, kata setengah orang. Kamu akan jadi mulia tahu. Apatah kemuliaan itu? Takwa. Itu bisa syurga. Jadi orang yang berpuasa sebenarnya dia sedang membina bisa ke syurga. Jangan baik-baik. Sebab orang yang masuk syurga siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Syurga Allah cipta untuk orang bertakwa. Puasa nak cipta takwa, nak cipta bisa masuk syurga. Jangan baik-baik. Serious matter. Apa dia takwa? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, taat dalam maksiat, ingat jangan lupa, syukur jangan kufur. Itu nak dibina dengan puasa Ramadan, supaya di musim Ramadan kita beramal siang malam. Masya Allah.